Ya, halo sahabat-sahabat, teman-teman. Saya mau jalan-jalan sama Mas Faisal keliling Kota Serang. Kita sekarang lagi ada di daerah Ciparung. Kita menuju ke arah Keragilan, Kabupaten Serang. Ya, nikmatin terus ya sahabat ya. Oke. Ya, halo sahabat. Sekarang mobil kami menuju ke arah Keragilan. Ya, Keragilan. Ini tempat kita mau transaksi tanah ya. Sebelumnya kita mampir dulu di Masjid An-Nisa. Masjid yang dekat dari kantor notarisnya ya. Kita mau sholat duha dahulu. Ya, sambil nunggu teman-teman pada datang jam 9 pagi on time. Nah, kita ngadep dulu ini sama yang punya tanah ya. Gusti Allah. Ya, sahabat properti, ini untuk Masjid An-Nisa yang ada di dekat notaris ya. Masjidnya bagus, luas. Parkirannya juga memadai. Oke. Ya, alhamdulillah saya sudah di depan kantor notaris, ketemu dengan Pak Bambang Bernantos dan juga teman-teman ini, mereka para direktur PT Devali Gerha Persada. Ya, ini sahabat properti, kami sebelum melakukan akad transaksi, kami ini ada Pak Bambang Heru Purnomo yang berdiri ini. Beliau ini direktur, salah satu direktur BUMN, Bambang Heru Purnomo ya. Beliau paling senior di PT Devali Gerha Persada. Kemudian ada Pak Bambang Bernantos yang pakai baju kotak, ini pengusaha properti dari Bogor, dan Bu Ellen ini kontraktor dari Jakarta ya. Dan terakhir saya, ya saya paling kecil, paling junior sendiri sahabat ya. Ya, kami meeting bersama di rumah makan yang selanjutnya kami eksekusi, mengambil keputusan untuk transaksi di kantor notaris Ibu Priska Amelia di Keragilan, Kabupaten Serang. Ya, alhamdulillah hari ini selesai semua, all win, semua menang, semua happy, dan terjadi transaksi yang berjalan mulus. Oke, terima kasih sahabat properti sudah mengikuti berita kami, dan akhirnya kami harus pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.